Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai takut dikecewakan dan bertepuk sebelah tangan. Aina Abdul mengaku ada crush. Ini dia orangnya. Wow, siapakah crush Aina Abdul tu? Okey, jom kita tengok. Penyanyi popular Aina Abdul menolak dakwaan yang dia kini sedang menjalinkan hubungan cinta. Bagaimanapun, menurut Aina, dia tidak pernah menyekat dirinya untuk mengenali mana-mana lelaki dengan lebih rapat. Kata Aina, mempunyai teman yang rapat tidaklah, namun saya tak menyekat diri saya untuk bercinta. Lagipun kebanyakan lagu-lagu saya diinspirasikan daripada hubungan peribadi kan. Saya pun manusia biasa, jadi saya berkawan dengan semua. Namun untuk menamatkan zaman bujang tu, lambat lagilah. Tak ke situ lagi. Begitulah kata Aina. Dan ditanya sama ada dia mempunyai lelaki pujaan hati iaitu crush, penyanyi lagu Jangan Mati Rasa itu mengakui dia juga sama seperti orang lain dan ada crush. Kata Aina, kita kan suka tengok benda yang cantik, benda yang handsome, benda yang lawa. Something pleasant to my eyes. Kadang kita suka melihat, tapi kita tahu kita ni bukan boleh beri 100% komitmen dan kita tak nak kecewakan pasangan itu juga. Begitulah kata Aina. Tapi dia tidak mendedahkan siapa crushnya tu. Tak apa, nanti kita korek daripada Aina Abdul. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.